Selamat datang di Harvard Palembang. Akibat menolak membuka info seorang pasien tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Sebagai salah satu hotel berbintang yang menjadi tempat favorit masyarakat Kota Palembang di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, Hotel Harper menyediakan 20 menu hidangan makanan yang disajikan berbeda pada setiap harinya sebagai upaya mencegah kebosanan tamu dalam menyantap hidangan berbuka puasa. Selamat datang di Harper Palembang. Bulan Ramadan 1442 Hijriah merupakan bulan suci yang penuh berkah dan bahagia bagi umat muslim di seluruh dunia. Untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Hotel Harper Palembang menyiapkan paket berbuka puasa bersama yang dapat menjadi salah satu sarana untuk bersilaturahmi. Hotel berbintang 4 bertaraf internasional dengan fasilitas nyaman dan modern ini menawarkan paket makan sepuasnya dengan sajian favorit sepanjang masa untuk menemani waktu berbuka puasa. Ya, kita bisa lihat di sini ada mie bakso ini juga menjadi favorit di Palembang karena permintaannya sangat banyak. Selain mie bakso, kita juga ada mempersiapkan mie lamir. Itu bisa diperhitungkan di beberapa hari yang lain. Dengan mengangkat tema Ramadan Delight, kini Harper Palembang menghadirkan paket makan sepuasnya untuk berbuka puasa dengan harga Rp148.000 per orang. Selain itu, Hotel Harper juga menawarkan sajian takjil sepuasnya yang dibanderol dengan harga Rp38.000 net per orang. Selain promo makanan menu berbuka puasa, Hotel Harper Palembang menyediakan paket kamar hotel bertajuk Ramadan Room Delight mulai dari Rp478.000 net per kamar per malam termasuk sarapan pagi dan sajian takjil sepuasnya untuk 2 orang. Ini makanan yang paling sangat favorit di Harper Palembang, yaitu dimsum. Jadi kalau tamu kesini yang mencari pasti adalah dimsum. Dimsum kita selalu tersedia selama buka puasa. Khusus untuk tamu yang ingin merayakan momen Idul Fitri, Harper Palembang juga menawarkan paket spesial. Untuk periode menginap mulai tanggal 12 Mei 2021 hingga 19 Mei 2021 dengan harga mulai dari Rp548.000 net per kamar per malam termasuk sarapan untuk 2 orang. Favorit adalah suki. Suki ini disajikan dengan sedapnya kuah tom yam. Jadi kalian harus coba. Seperti yang kita tahu, jika hotel yang telah menerima sertifikasi Safe Travels dari World Travel and Tourism Council atau WTCC dan sertifikat Sustainability atau CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Harper Palembang selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan para tamu. Semua paket dan promo yang disiapkan tentunya mengedepankan penerapan protokol kesehatan dan keselamatan kerja sesuai anjuran pemerintah. Untuk Ramadan tahun ini kita dari Harper ada apa itu, Pak? Yang pertama yang pasti kita ada promo All You Can Eat, makan sepuasnya itu di harga Rp148.000 saja. Itu udah mendapatkan berbagai macam makanan menarik. Yang pastinya Rp148 ini juga mendapatkan free ice cream ya sama Hydro Coco. Itu udah termasuk. Lalu kita juga di lobby lounge itu ada All You Can Eat takjil. Itu hanya harga Rp38.000 saja. Nah, untuk promo selain promo makanan, kita juga ada promo kamar nih. Promo kamar kita di seharga Rp478.000 saja, itu udah mendapatkan All You Can Eat takjil tadi sama sarapan ataupun sarapan. Gitu. Untuk reservasi sendiri dari awal Ramadan sebetulnya gimana? Kalau reservasi kita cukup banyak ya, karena peminat di Harper Palembang itu juga banyak.
Jadi sampai sekarang kita bisa simpulnya itu 100 per hari itu pasti dapat. Jadi itu bisa lebih. Nah, menu makanan kita ada banyak ya, paling enggak kita ada 20 tipe makanan per hari dan itu bisa lebih juga. Dan setiap harinya kita change makanan itu. Jadi para tamu yang repeater ke sini enggak bosan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.